Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Kang Asep. Untuk kali ini kita akan bermain Old School Runescape. Nah, jadi untuk video kali ini teman-teman, kita akan upgrade dari video sebelumnya untuk menaikkan level mining dari level 1 sampai level 99. Sebelum itu teman-teman, jangan lupa ya untuk subscribe dulu channelnya dengan cara subscribe, like, dan juga aktifkan loncengnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung di kolom komentar. Nah, jadi kita akan upgrade dari menaikkan level mining dari level 1 sampai 99. Nah, seperti biasa teman-teman, untuk di motherlode ini kan kita tinggal langsung saja menggunakan skill necklace, kemudian pilih mining, kemudian pergi ke motherlode. Nah, karena kebetulan sekarang sudah level 61, yang kemarin terkunci sudah bisa dipakai ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya akan hasil dari faded ini kita akan ubah menjadi min gitu ya, min atau apa ya, menjadi ore, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini hasilnya kita ambil menjadi, nah, kurang lebih seperti ini ore. Nah, ini ada golden nugget, kita akan ambil golden nuggetnya menjadi item prospector ya, yang dimana ini sangat membantu sekali dalam bonus miningnya ya. Kita ambil golden nugget, ini ada golden nugget, saya udah 91. Saya akan belanjakan golden nuggetnya ini untuk miningnya menjadi golden nugget. Nah, kita akan belanjakan dulu golden nuggetnya, kita trade. Oh ya, untuk yang belum nonton bagaimana cara bisa ke motherlode ini, kita cuma beli skill nickel. Nah, ini skill nickel, kemudian kita bisa beli di GE ya. Nah, ini skill nickel harganya cuma 12.140 ya. Ini skill nickel kita pakai, kemudian rook, kemudian pilih mining wheel ya. Kalau misalkan sudah di mining wheel ini, kita langsung pergi saja ke tanda panah yang ada di peta kecil ini, kemudian ini lokasinya, kita tinggal masuk saja. Setelah itu kita pergi, ini tinggal dibuka, jangan lupa bawa pickaxe ya, karena kalau misalnya gak bawa pickaxe kita gak bisa masuk. Nah, oke, di sini kita masuk, kemudian kita cari NPC yang namanya Prospector Percy, kemudian pilih trade. Nah, ini nuggetnya, ini bisa kita tukar nuggetnya itu dengan gear ya, ada Prospector Helmet, Jacket, Leg, dan juga Boots. Dan di sini ada item yang lain, cuman saya untuk kebutuhan ini saya beli kebutuhan jaket ya. Saya beli ini harganya untuk Prospector Jacket itu bisa ditukar dengan 60, kemudian yang celana itu bisa ditukar dengan 50, kurang lebih seperti ini. Jadi karena saya ada 91, cuman bisa untuk 40 ya, 60 dan 40 100, jadi masih kurang. Kalau sepatu berapa, saya akan cek dulu. Sepatu itu harganya 30, 40, 60 dan 30, jadi 90 ya. Jadi yang ini satu, nah biar pas, saya ini beli satu, baik. Nah, yang 30 saya beli ini untuk boots, jadi sisa satu. Ini tinggal pakai saja. Nah, kurang lebih seperti ini gearnya. Nah, jadi ini gear, nanti kalau misalkan udah satu set jadi bisa semuanya. Nah, untuk gloves ini kita tidak bisa beli dari Prospector Percy ya. Jadi glovesnya itu beda tempat. Oke, sambil langsung saja, karena kemarin terkunci jadi kita bisa ambil lokasi yang terkunci kemarin karena aksesnya butuh level 60. Nah, di sini kita akan pergi ke lokasi kedua. Oke. Kita pindah dulu. Oke. Selanjutnya ke sini. Exit tunnel ya. Ini ada tunnel. Kita exit.
Nah, ini lokasi yang paling bagus untuk menaikkan level dari level 1 sampai 99 ya. Lokasinya ada di mana? Lokasinya ada di sini. Gimana caranya? Langsung saja kita lihat. Kita buka dulu. Ini kita akan cari NPC, NPC dulu ya untuk mencari globes. Trade to Bellona. Jadi si Bellona ini khusus ya. Nah ini globes. Nah globes ini ada dua. Ada yang golden mineral yang belum teridentifikasi dengan 120 dan juga yang 60 ya. Jadi ini ada dua. Nah ini ngambilnya di sini. Seperti ini nih mineral kalau nggak salah ya. Saya cari dulu mineral. Nah jadi ini mineral yang bisa kita tukar menjadi globes ya. Kira-kira dulu. Nah, jadi mineralnya seperti ini. Nah, mineral ini kalau misalkan golden nugget itu didapatnya di Motherlode, kalau mineral ini di lokasi khusus di sini gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gimana caranya menaikkan level mining dari level 1 sampai 99 itu di sini. Nah, lokasinya di sini. Ini paling cepat sekali ya. Jadi ini caranya tinggal gini aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, jadi cara ini teman-teman tinggal gunain aja. XP-nya juga cepat sekali. Saya yakin ini yang paling banyak digunakan untuk menaikkan level mining. Cuman ini untuk moneymaker-nya teman-teman sesuaikan aja ya, karena ini juga dekat dengan bank, ini bisa teman-teman pakai. Jadi kalau misalnya udah penuh gitu ya si inventory-nya, kita bisa simpan di bank ataupun bisa kita buang gitu ya. Jadi gini caranya untuk menaikkan level mining dari level 1 sampai 99. Jadi cara ini lumayan cukup jenuh juga, karena gimana lagi gitu ya. Ya seperti inilah gitu untuk menaikkan level mining yang sangat cepat. Jadi XP-nya sangat cepat sekali gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di bank berapa hasilnya, 1408. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk update mining dan juga menaikkan level dari level 1 sampai 99, kemudian cara mendapatkan gear-nya seperti ini, kurang lebih bisa dimanfaatkan buat teman-teman ya. Kalau misalkan ada koreksi ataupun ada tambahan dari teman-teman, langsung saja maksimalkan di kolom komentar seperti apa koreksinya. Kalau lebih seperti itu, terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.